ikut berkomentar terkait postingan Raffi Ahmad. Irwansyah disebut netizen pansos hingga pencitraan karena hal ini. Lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Artis sekaligus pengusaha muda Irwansyah kembali diserang warganet. Namun kali ini bukan masalah dugaan penipuan dengan Medina Zain, melainkan terkait Raffi Ahmad. Ya, hal itu berawal saat Raffi mengunggah jumlah impression akun Instagram yang mencapai hingga 800 juta. Raffi pun mengucapkan terima kasih dan ucapan syukurnya untuk para followers Instagram. Unggahan pria 33 tahun tersebut pun seketika dihujani ucapan selamat dari warganet. Tak hanya warganet, rupanya sang sahabat Irwansyah juga ikut berkomentar. Sayangnya komentar Irwansyah tersebut memancing nyinyiran dari warganet. Banyak warganet yang berkomentar jika Irwansyah pansos. Tak hanya itu, warganet lain juga berkomentar jika Irwansyah sedang pencitraan. Nyinyiran warganet tersebut bukanlah tanpa alasan. Hal itu bermula saat Laudia Cynthia Bella curhat kepada Zaskia, istri Irwansyah, di vlog mereka perihal kekecewaannya terhadap Raffi karena telah menelponnya pada acara live dan mengungkit terkait rumah tangganya. Bella pun menyindir segala sesuatu dituitin. Irwansyah yang saat itu berada di tempat yang sama pun mengingatkan kepada Raffi agar tak berbuat seperti itu. Sikap Irwan dan sang istri yang membicarakan Raffi di belakang itulah yang membuat warganet geram. Tak hanya itu, warganet juga menyinggung perihal tuduhan kepada Raffi tentang segala sesuatu diduitin. Menurut warganet, Irwan dan Zaskia juga melakukan hal yang sama dengan membicarakan teman di vlog mereka. Sayangnya setelah berita ini viral, vlog tersebut telah dihapus oleh Irwan dan Zaskia. Duh, yang sabar ya Bang Irwan dan Mbak Kia. Jangan lupa subscribe.